Tepat pada peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, pemerintah pusat memberikan remisi umum atau RU kepada 17.016 warga binaan di Jawa Barat. Surat keputusan remisi diserahkan langsung oleh Wagub Jabar UU Ruzhanul pada 18 Agustus lalu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Bandung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Jabar, Andika Dwi Prasetya menyampaikan, penyerahan remisi tersebut merupakan implementasi dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan undang-undang. Andika juga mengatakan remisi tersebut diberikan tanpa adanya faktor diskriminasi dan lainnya. Tujuan persyaratan tanpa diskriminasi, tanpa melihat faktor-faktor yang di luar ketentuan. Pada kesempatan yang sama, Wagub Jabar UU Ruzhanul pun menyampaikan warga binaan yang mendapatkan remisi dan bebas tepat pada 17 Agustus jangan merasa rendah diri. Dia pun mengaku dan melihat binaan di lapas LPKA kelas 2 Bandung cukup baik. Remisi hari ini lagi keluar karena juga meringankan pengurangan kasus. Kemudian juga saya lihat bahwa lembaga pemasyarakatan atau pembinaan di sini. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspiratif melaporkan. Meningkatkan program supaya perkembangan bisa